Oke, Believers, balik lagi bareng Mamas underscore only. Gue kali ini pengen kulak-kulik dan bikin tips and trick Asus ROG Phone 5S Pro. Kayak gimana? Ikutin ya. Kuy, cus. Oke, Believers, karena ini HP game, jadi kita coba dulu fitur-fitur yang terkait sama game ini. Coba ya, kita lihat satu ya. Oke, di sini ada, ada macam-macam guys. Tapi yang menarik ada X mode di sini. Nah, udah kebuka tuh. Jadi fiturnya ini untuk membuat para gamer itu mendapatkan performa terbaiknya. Jadi di sini nih bisa diatur di modenya. Nah, ini bisa kelihatan nih. Ya kan, refresh rate-nya pakai yang berapa, sistem performance-nya gimana, itu kalau pakai X mode. Ini juga bisa dipindahin nanti dynamic. Dynamic itu biasanya nih so-so nih untuk kebutuhan hariannya. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan Believers. Kalau udah oke, tinggal di apply aja, misalnya pakai X mode lah ya. Segala macam. Atau ini di edit juga ternyata masih bisa Believers. Tuh, opsinya ada lumayan banyak gitu. Jadi bisa di sesuaiin aja. Refresh rate-nya juga otomatis bisa disetting di 120Hz. Sensitivity touch-nya juga bisa diatur sampai level berapa. Kalau udah beres, bisa langsung dieksekusi. Atau pakai yang harian, tinggal pilih ini di apply. Beres. Berikutnya ada di sini, namanya ROG Vision. Jadi kita bisa aktifin aja. Terus nanti kita bisa pilih modelan screen-nya nih kayak gimana nih. Tuh, opsinya ada banyak. Nanti implementasinya akan terpancar. Misal ya, kita pilih yang games. Di belakang ini nanti akan berubah seketika. Tuh, game start. Jadi semuanya ini akan nyesuaiin tergantung nanti Believers pilih yang mana. Keren. Yang enggak kalah penting ada lagi nih fitur yang juga menarik, namanya fan speed. Karena ini akan terkait sama aksesoris Aero Active Cooler namanya. Jadi ini kebetulan nih di punggung HP-nya udah dipasang. Jadi begitu dinyalain, ini kita bisa atur nih kecepatan speed-nya nih. Mulai dari low, high, sesuai dengan kebutuhan Believers. Jadi kalau misalnya HP-nya udah mulai hangat, apalagi panas, panas, panas. Nah, itu bisa langsung aktifin aja ke mode high. Biar nanti dia nggak perlu minum paracetamol. Berikutnya yang ada di bawahnya namanya Game Genie. Jadi di sini kita bisa memanage game-game apa saja yang bisa launch di Game Genie ini. Misalnya contoh kita mau manage apa ya? Oh, ada game toolbar-nya yang bisa kita manage. Jadi kalau udah kita aktifin dia akan nongol, bisa di allow. Sementara di yang lain ini bisa di deny. Begitu juga misalnya nih kita tadi matiin, dia otomatis pindah ke yang deny. Nah, kita aktifin lagi, dia akan pindah ke low. Salah satunya itu. Sementara yang lain juga customize-nya ini bisa disesuaikan aja sama kebutuhan Believers. Termasuk nih ada penggunaan game data segala macam. Foreground game datanya bisa jadi prioritas atau enggak, tinggal diaktifin dan matiin. Tinggal dipilih. Oke, selanjutnya ada di sistem lighting. Jadi ini kayak di ROG Phone yang sebelumnya, cuma bedanya sistem lighting ini akan nyala dan berfungsi ketika menggunakan Aero Active Cooler. Jadi kalau enggak, ya dia pasti akan pakai lighting yang di punggung HP tadi. Yang defaultnya ada beberapa gitu yang bisa dipilih. Ini kita tinggal aktifin aja. Nah, nanti ini kita aktifin juga segala macam. Nah, di sini juga udah bisa nanti otomatis dia akan nyala. Jadi di punggungnya itu nanti akan kayak gini. Tuh, sama kan? Kayak yang sebelumnya. Yang makin bikin asoy ini HP gaming yang memang cukup powerful. Fitur eye triggernya bisa dicoba nih, karena eye trigger ini bisa mengcustomize sentuhan lewat pengaturan yang sesuai dengan game yang dimainkan maupun kebutuhan si pemain. Jadi misalnya nih ultrasonic button setting, motion control, rear touch, cooler button, ini semua bisa disetting aja, tinggal dipilih misalnya.
Nah, di sini ada beragam nih. Jadi bisa diaktifin atau dimatiin. Salah satu vibration, finger resting apa segala macam ini bisa di. Begitu juga pada tap setting. Di sini juga bisa diatur segala macam. Kebutuhannya itu kayak gimana ya? Misalnya kita pencet tap settingnya nih. Ini jadi kayak kita main di PlayStation mungkin ya. Jadi ada L1, R1. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengatur nanti tombol yang bisa digunakan pada saat main PUBG Mobile misalnya. Kayak gitu segala macam. Ini bisa diatur juga nih. False touch-nya jadi medium, low atau high segala macam. Ini juga bisa di cancel kalau memang kita nggak suka. Tinggal dicoba aja beli, Mas. Yang nggak kalah penting adalah refresh rate. Ini menentukan smooth tidaknya layar. Jadi di Asus ROG Phone 5S Pro ini kita bisa mengatur refresh rate sampai dengan 144Hz. Ya, di sini ada pilihannya. Jadi nanti Beliebers bisa tinggal sesuaikan dengan game yang akan dimainkan. Kalau emang gamenya butuh 144 sih, ngapain ke yang di bawahnya ya, gak? Ya, next. Kita bisa lihat lagi fitur apa nih yang ada. Oke, di sini ada bedtime mode. Nah, di sini kita bisa atur nih ya kan. Waktu tidur kita ini bisa di schedule gitu ya kan. Nah, ini bisa kita atur misalnya. Ini buat kesehatan bagus juga sih. Jadi kayak kita bisa ngatur handphone kita itu misalnya. Mulai istirahat di jam 11 sampai jam 7. Sama dengan kita yang sedang tertidur lelap di malam hari. Begitu juga kita misalnya mau aktifin sesuai dengan, oh ini mau kayaknya sambil dicas boleh lah ya kita tidur. Ini bisa di set time juga, jadi tinggal diatur aja kebutuhannya akan seperti apa. Nah, fitur wajib yang ada di sebuah handphone Android sekarang itu namanya screencast. Apalagi nih HP gaming, pasti ada lah. Coba kita cek. Nah, betul kan? Jadi screencast ini sebetulnya dibutuhkan saat kita mau mentransmisikan visual layar yang ada di HP ke smart TV yang kita punya. Jadi misalnya ini udah enable wireless display-nya, tinggal dicari nanti begitu udah di pairing, smart TV-nya juga udah bisa mengenali si smartphone. Jadi tinggal nanti saat kita main game terrefleksi nanti di layar smart TV kita. Mantap. Selanjutnya ada fitur namanya focus mode. Jadi emang kayaknya kalau lagi ngegame tuh paling enak, nggak keganggu apapun ya, masuk notifikasi yang nggak perlu. Jadi di sini Asus ROG Phone 5S Pro menyediakan ini dia, fitur focus mode. Jadi Beliebers nggak perlu khawatir karena segala aktivitas notifikasi yang muncul di beberapa aplikasi itu bisa kita minimalisir nih. Kita pilih aja nih misalnya apa nih yang sering mengganggu ya. Nah, kebetulan saya pilih ini random aja gitu. Jadi nanti pada saat main nggak bakalan keganggu lagi. Tinggal di schedule aja kalau misalnya mau dinyalain. Oke, keren. Oke, fitur berikutnya yang juga menarik ada di multi window. Multi window tuh kita misalnya lagi mau buka, nah ini websitenya belihp.id, terus nih kita bisa juga aktifin si multi window-nya untuk buka misalnya yang lain. Oke, jadi beli HP-nya kebuka, nah YouTube-nya juga kebuka nih. Jadi ada dua layar di sini yang bisa dieksekusi tanpa ada gangguan. Boleh lah ya. Berikutnya adalah fitur untuk ngawasin anak-anak Beliebers. Adanya di mana? Coba kita masuk ya ke pengaturan. Misalnya di sini ada parental controls. Kita bisa lihat. Nah, setupnya ada nih di bawah nih. Setup parental controls. Jadi nanti kita start aja. Terintegrasi sama Google Family Links. Jadi kita coba ya. Oh, benar. Nah, kita bertindak sebagai siapa? Orang tua misalnya. Nah, di sini diwajibkan untuk install Family Link.
Oke, diarahin ke Play Store, tinggal diinstal aja. Nanti kebutuhan dan keperluan Bliber sebagai orang tua untuk mengawasi bisa di set up di Google Family Link. Tinggal install, eksekusi deh. Seperti HP Asus kebanyakan, di sini juga ada namanya Asus Data Transfer. Jadi ini Asus Data Transfer ini bisa memindahkan file transfer yang bentuknya berupa foto, dokumen, dan lainnya. Tinggal kita pencet aja. Nah, ini kita tinggal pilih nih sebagai perangkat yang mana segala macam. Begitu udah synchronize keduanya, misalnya sebagai perangkat yang baru. Nah, ini apa perangkatnya? Android atau iPhone atau iPad, tinggal dikonfirm aja, nanti tinggal ikuti perintahnya untuk memindahkan data dengan mudah dan cepat. Next, kita coba lagi yang namanya System Mode Battery. Jadi ini baterai nih, kalau misalnya HP game gak ada sistem mode baterainya kayaknya lucu kali ya. Kita coba ya, kita masuk ke pengaturan. Di sini ada baterai. Nah, di sini ada sistem mode nih. Nah, di sini kita bisa optimalkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita lagi pengen main game gitu kan, untuk dapetin best performance, tentu saja X mode, sistem mode baterai ini juga harus mendukung nih, daya yang dipakai segala macam itu harus mumpuni segala macam. Jadi sementara untuk yang dynamic nih, untuk kebutuhan misalnya harian lah, jadi so-so aja nih, kebutuhan daily aja gitu. Begitu juga yang lain, tinggal disesuaikan. Blibers lagi menggunakan perangkat ini untuk kebutuhan apa. Oke, selanjutnya ini fitur yang juga sebenarnya hampir mungkin ada di semua Android, namanya Android Auto. Jadi ini bisa dicari di pengaturan. Ini kalau misal Blibers agak ribet, bisa di search setting aja, klik Android Auto, udah ada. Nah, di sini tinggal hubungkan antara smartphone yang Blibers punya, khususnya Asus ROG Phone 5S Pro ini, dengan head unit yang ada di mobil Blibers. Ini tinggal connect aja nih ke mobilnya. Nah, begitu udah dihubungkan misalnya, entah itu pakai kabel maupun wireless, ini biasanya untuk yang kompatibel, jadi kita bisa langsung misalnya meminjam layar itu untuk membaca peta dan segala macam sesuai dengan kebutuhan Blibers. Oke. Okay. Nah, HP gaming tapi nggak sembarang gaming, karena kameranya juga jagoan nih, bisa dilihat di sini ya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Misalnya yang menarik adalah, nah ini ada slow mo nih, kita pilih slow mo. Nah, menariknya slow mo-nya itu bisa dioptimalkan jadi 4K 120 fps. nah, pilihannya juga beragam nih ya kan, tinggal dipilih aja nih. Tapi kalau gue ya yang 4K 120 fps lah, aman. Ya, yang menarik nih ada lagi nih. Di sebelahnya slow-mo ada time lapse. Nah, time lapse-nya kenapa menarik? Ini kita bisa lihat nih pilihannya. Ternyata ada 4K juga. Jadi time lapse maupun slow-mo-nya di Asus ROG Phone 5S Pro itu bisa sampai dengan resolusi 4K. Masih di kamera nih, Blibers. Kita coba ya, ada fitur apa lagi yang menarik. Nah, ternyata ada namanya motion tracking. Nah, jadi ini penting banget karena kita bisa dengan mudah merekam objek yang bergerak tanpa kehilangan fokusnya. Tinggal dipilih aja nih. Jadi ini nanti akan ada objek fotonya yang bergerak, misalnya kita mau memvideokan orang yang sedang jogging lari pagi. Ya, namanya juga kasih hati, bisa aja jogging berdua. Nah, ini bisa nih direkam, jadi ntar bakalan nggak blur. Oke, Blibers, ada fitur yang nggak kalah penting juga di HP ini pastinya, namanya NFC. Nah, NFC ini ada di sini, kita bisa lihat dan langsung aktifin aja. Nah, kebetulan ini gue udah aktifin NFC-nya dan dia udah nyala. Nah, gue tinggal ambil kartunya untuk ngebuktiin bahwa NFC di HP ini jalan. Kebetulan nih ada ID gue, ya kan? Bisa juga untuk ini. Ya, terdeteksi. Tinggal seceng, bro. 1000 perak.
Jadi gue udah ngebuktiin bahwa NFT-nya jalan dan bisa dipakai. Tinggal beli bus, beli aja dan top up. Oke, semua tips and trick Asus ROG Phone 5S Pro-nya udah beres. Waktunya Mamas_Only undur diri. Bye-bye, Believers.